Kasusnya ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Video yang bermuatan pornografi, kemudian dilakukan upaya-upaya penyelidikan dan diketahui adanya sepasang suami istri, ya, sepasang suami istri atas nama GGG, umur 33 tahun dan istrinya Kadek DKS umur 30 tahun beralamat di Gianyar. Adapun modus operandinya tersangka membuat postingan video yang bermuatan pornografi di akun Twitter dan juga membuat grup Telegram yang merupakan grup berbagi video porno.